Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips cara menghilangkan komedo hitam dengan menggunakan gendu. Pertama-tama siapkan wadah yang bersih. Kemudian siapkan garam dapur, garam halus. Tuangkan garam dapurnya secukupnya saja. Kita ambil 1 sendok, setengah sendok teh garam dapur. Kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah wadah. Dan selanjutnya ya teman-teman, siapkan madu murni. Garamnya ini harus benar-benar halus ya teman-teman. Oke, selanjutnya tambahkan madu murni. Tambahkan madu 1 sendok saja. Di sini aku menggunakan sendok teh ya teman-teman. Tambahkan madu murninya 1 sendok teh. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita tambahkan air mawar. Tambahkan air mawar secukupnya saja. Lalu kita aduk lagi hingga tercampur dengan baik. Setelah tercampur merata, aplikasikan atau oleskan pada bagian wajah teman-teman yang memiliki area komedo hitam. Oleskan secara merata, kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah itu bilas dengan air bersih. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan bagikan ke semua sosial media yang kalian gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.